Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah, sudah lama bro tidak kumpul-kumpul dengan anggota tim Santri Semut bro ya. Ini karena mumpung ada jadwal di sini. Paminin. Ulo kedung depan. Di masjid. Bohong. Salama. Masjid Salama. Assalamualaikum. Jadi kita bakal mengiringi Habib Bishrup Kavi dari Tuban bersama Caca. Yes, yes. Kata-kata hari ini bojoku lara jil. Bojoku lara dungano dan mari. Dungano Kang, bojoku Kang. Ya, moga-moga tak sehat. Sehat. Mari kita penonton-penonton setiaku guys. Setia aku. Iya, setia aku ngisi kita ayo kita ngerepek soi. Setia aku nek upload iki. Setia aku nek upload tontonin terus. Idame udah hadir tuh. Idame udah hadir jam. Halo, operatornya kan lo. Di sepil operatornya biar operator iki, Bro. Operator sone ya lo. Ini bakal ruame, soalnya acaranya masjid guys, orang ini guna lapangan, akhirnya lapangan ini gak kangen aku so, bojonmu jadi anu ngidam undang Habib ya? Ngidam, cuman namanya apa? Apa? Mitoni ya, Mitoni undang Habib ya? Insya Allah ya? Habib siapa kira-kira ya? Habib siapa ya? Siapa aja lah? Yang murah, siapa? Youtuber dan jalan murah murah nih barokah yo. Yang murah Habib Ambon Ambon di Bon Bon keplok itu loh Bon Habib Ambon Bon eh Ren tak ada nih yo. Inilah Habib Ambon bisa iton bisa iton aku mah ngundang Habib soal acara mitoni anakku iya iya oke enaknya ngundang Habib soal sing murah nih berkah yo serah satu tuh neng sampai ngenek ini sanate kok di kah Habib Ambon Habib Ambon bisa iton terus iya jadi iya bro iya sana orang iya tapi iya 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 Ambon ya tapi ngana ada tikus amin masih orang ada Habib cuma ada tikus amin di Ustaz Pepi ya ya dengan ini bro soalnya kan alisnya kan wis ketok kayak wong India no jadi rohingya rohingya ternyata rohingya rindapan rohingya bos rohingya kesasar bro rohingya melok kadruan ini bagian apa ya kadro bagian terbangan pelat bagian pelat cita-citaku sudah tercapai apa? Dari kecil mau jadi penerbang akhirnya tercapai juga terbangan maksudnya orang terbang pilot bosan ayo alhamdulillah bro ini serame ini yo tak nyetingnya merasik Oh,
الهشيم المقالي صلوا على النبي هشيم المقالي أحلى الزكي والتسبي من وصفه في القطبي من وصفه في القطبي guys, sudah selesai. Alhamdulillah sudah selesai. Jadilah selatan pada malam hari ini. Mau pulang dulu guys. Bip. Kalau pada bip, betul ni bip. Apa dia saya rembeng? Kalau foto ni kenapa ibu kerana? Bicah-cah ini. Mulai lagi kang. Mulai cepu pun mulai Den. Ayo Nara. Mulai cepu pun Den. Mulai kono aduh cepu ada monggo tak ada akhir tekan omah alhamdulillah udah sampai rumah dibuka anak bucu ke gesi ngarep disini aku aneh kontran germulnya mulai dewe coba gerbang-gerbang dewe itu mau ngadap gemut-gemut guys, sehat. Mungkin kok kontennya dilok cacah, baper gitu mas napa? Mulai-mulai dibuka anak pintu nih. Ibu Juni, mah. Gue lagi cacah sendiri lah, cacah sendiri semut kan mau tajak ngevlog toh. Itu lah kontennya mulai-mulai, mas napa pena dibuju. Mulai-mulai nih sembuka no. Mari. Mari, itu lah wajahnya pucat guys. Enggak ya, wajahnya tangannya tumbuh. Sakit guys. Kasihan pingit. Warnanya asma. Hah? Ini bersih-bersih. Iya. Sedih dulu. Ayo masuk. Ay. Sisternya. Kan guys, sungguh guys. Malu ya. Hah? Tak kayak oleh-oleh kok Habib. Oleh. Ayah guys. Oh ya ini. Ku pelindung. Dari hujatan-hujatan. Ayah ya guys. Ini ya kok Habib ini mau. Kok sakit. Iya mau. Aku tiga saat nampan aku jalo. Simpen. Gue masak wih. Masak sayur asem nih. Iya ini menunggu komentarmu gimana anak asing komentar menunggu ini. Mas kenapa kok lepas ngekek gimana kok sayur asem terus ini loh bintik klarifikasi bintik klarifikasi ini loh karena aku gak suka santan mewak terus ya bosen tau yo. Yuk diselingi kadang kan ya sayur kadang ya pai tempe kadang ya kerupuk kadang ya ikan engko ikan terus iwak terus mare kolesterol engko ngono ne ya serba salah ngono kuwi tapi wis dimaklumi biarkan aja mereka taunya tuh cuman di depan kamera aku ada yang bilang kan satu hari itu ada 24 jam yang kalian lihat itu hanya beberapa menit aja. Selebihnya kalian kan nggak tahu. Yang tahu cuman kita sendiri. Macam itulah. Lagi mau apa? Kata aja selawatan karena lagi sakit. Kasih mau digulai caca. Lebih. Mas, kalau kamu minum. Lebih jujur, ini dia gak melu.
ayo jamin lagi loro kang. Terus ya bu, anak bujuni kang mau piring ya napa lah bujuni di mas napa ramen lo lagi sakit lo saya pucat kabeh. Aku dengan dikerucut lagi caca. Ngevlog sih tuh pengen telu. Angger buat YouTube sih napa tok. Kan caca sudah di subscribe apa subscriber setiaku. Masa? Jadi penonton setiaku. Nonton terus. Iya nonton proyek ini, aku nonton prank lu itu dulu ya. Berarti ini, Nafa ini ngono ya. Prank ibu jenis ini justru kuih, mati prank guys. Tapi kan dia ini sakit gak gara-gara tak prank. Nah kan aku sih komen. Guru-guru di prank mas Nafa ya. Jadi lorong baik ke. Bukan karena itu. Karena apa? Ya karena aku lho bro. Capekan, lebih kurang minum air putih, wis ajar kuku ini. Lebih kagak pikiran. Mungkin karena ada komentar negatif, wis gak usah dipikir. Tapi meskipun gak dipikir ya, namanya perempuan tuh kadang ada sesinya di mana dia itu memikirkan hal itu. Kalau aku tuh bukan memikirkan aku yo, kadang aku kayak takut ngundang ibu piye, ngono. Gitu tak aku ya. Terus aku kadang ini kasihan ya. Kadang kasihan sama jenengan ya. Perasaan mas Nafa tuh gak pernah aneh-aneh ya kan. Yuk di dunia nyatanya tuh seperti yang aku kenal gak seperti yang ada di depan kamera. Kadang kok masih aja ya nilai kayak gitu. Nah aku ngomong yus biasa guys. Lawang kanjeng nabi sing nabi ya, iki akeh sing ngehujat. Masih ada yang enggak sempurna. Sing sempurna rendane akeh wong biasa. Kayak semisal iki contoh lah. Anies Baswedan. Sing jare penduwi kono apik, tapi nyatane nang penduwi wali yo elek. Tetep dihujat. Kayak Prabowo yo wong tegas bijaksana. Tapi nek menuruti wong sing seneng. Nek menuruti wong sing gak seneng. Iya, mana? Iya, mana? Tetap calon presiden kok joget-joget, kok emosian lah. Terus apa nih? Ganjar yo tegas, merakyat. Tapi nih, ikut di mata pendukungnya. Tapi nih di mata orang yang gak suka tetap yo komentari masing wele-wele. Pencitraan. Terus sok-sokan berusuhan mesti sih, kita tuh tidak bisa terhindar dari yang namanya betul keburukan. Kacamata orang beda-beda. Mereka berhak memberikan penilaian. Makanya sampai ini tak tuturi. Awan kerjanya di sosmed juga toh. Jadi nek semisal nek komentar sing negatif apa sing nggawe ati loro iki wis gak usah dilebon ati. Biyen ibu yo ngono, pas aku jaman-jamane terpuruk ae. Iya. Diserang ngene ngono ibu yo nangis ya. Sampai kayak iso turu, kayak iso mangan, awake kuru. Mikir anake di hujat rono rene. Begitu pun aku lho. Nah, tapi ibu saiki wis los. Saiki ibu malah wiyu-wiyu dhewe nek semisal anak komentar ngono ku. Komentar-komentar kok lucu ngene-ngene. Itu terjadi di bulan Recep. Jadi yo, ini pas Recep kan. Iya. Ini memperingati. Memperingati guys, tapi yo aku yo nutri bojoku kon sing sabar. Sing kuat. Sabar, kuat, lembah ikhlas. Hati, ikhlas, jembar hati. Yo kudu rela, yo kudu lilo. Nek mergawe ning sosmed. Aja padha nek mergawe ning biasa. Mergawe ning biasa disentasi di wis barbar, tapi nek ning sosmed biasane enak sing jenenge kayak hukum sosial. Jadi akan selalu tertanam di benak hati walaupun di komentar ini. Ya. Ada sejak digitalnya. Ibaratnya di dunia nyata pun juga kehidupan ya ada yang suka ada yang enggak. Ya kan? Apalagi di dunia maya. Cuman bedanya kalau di dunia nyata kita langsung ngerti orangnya, ya kan, ketemu orangnya mungkin. Tapi kalau di dunia maya kan hanya sebatas di depan kamera. Makanya aku yuk pengen wong-wong sing
Ijek Juliet sing gak seneng ku takon silaturahmi. Ayo ngopi, guys. Tak ceritain nabi-nabi. Nolak, bro. Yes. Kita istirahat. Kalian mikir. Kalian mikir ke suatu. Jadi wong sing los ana ya. Lecer los. Jadi aku los ya, cuman ini nek. Kalo dipikir. Nek anu ku. Bener. Kadang nek tengah malam ngono kayak ya Allah kok suamiku digitu kan anu. Kadang ya enggak gitu. Terus balik di komentar. Nah. Kadang baca ki kadang guyu ngono. Kadang ki yo. Ana balasane Didi. Sementing nek wayah apa jenenge? Kakan pikiran galau wis ayo melu selawatan ben adem. Sajeng so, dibilang. Lah menurut mau gimana ya? Hah? Menurut mau. Aku iki aku kenceng terus atau minggu-minggu? Netral sih. Netral. Jadi wayah kenceng-kenceng. Wayah biayaan ya biayaan. Cuman tuh bedanya kalau dulu biayaannya ki parah. Kalau sekarang tuh biayaannya tuh ada batasnya. Ya karena Maya sudah punya istri, bisa beda lagi kalau udah punya anak. Mas apa yang ngono terus ayo ditulu anak. Kok bapakku kayak ngene. Jadilah contoh yang baik. Aku pengen timung sing netral loh. Jadi kayak misalnya wayah ngaji-ngaji, wayah sholat-sholat, wayah dul-dul. Ojo terus ngaji sholat terus. Jadilan terus. Yang ngono yang ini, nek ciri Sunan Kalijaga kan ngono. Yo ngono yo ngene. Bisa menempatkan diri. Yo nyang kono yo nyang kene. Hah? Wes guys, itu sedikit apa? Petua dan unek-unek. Soalnya aku yakin iki gak iso turu mesti kadang yo memikirkan. Membaca komentar ngono. Mangane yo tak tuturi ben sabar dan ikhlas. Tapi dengan seperti itu bukan membuat kita tuh untuk menyerah. Kenapa kita harus takut? Enggak. Karena kebenaran yang sesungguhnya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Kan sudah ada yang menilai, malaikat Rakib dan Atid. Iya, ya wes tang tur. Cek kagak dongeng malah gak tur. Sesuk kita kan meh jalan pagi, jalan sehat. Jam 5 aku bangun. Jam 5 bangun. Insyaallah semoga. Jam 5 lebih OTW. Guys, cukup sekian kontennya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Yo ini kita tak gabung-gabung netral. Yo selawatan, yo vlog ning omah yo biasa ini. Yo harus selawatan terus diselingi. Sing tak maksud yo tontonan yo tuturan yo kuwi. Tontonan kiwi iso dadi hiburan, tuntunan juga iso dadi panutan. Harus bisa memilah. Tontonan contohnya vlog sehari-hari. Mungkin nonton. Tuntunan contohnya ya kayak ngaji. Ngaji. Selawatan ki tuntunan. Dadi kudu diimbangi, Bro. Nek lurus terus kok monoton. Monoton aku malah bingung mau ora sing delok ya wis. Iku kudu diimbangi ngono kuwi. Wis, Bro ya. Gak bar-bar malah. Istirahat dulu.